Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Maksim Ojek Online Official. Nah, di video kali ini teman-teman, kami akan membuat sebuah review atau berbagi informasi mengenai penipuan orderan dari Maksim Ojek Online ya. Sebenarnya ini untuk wanti-wanti aja ya, karena biasanya orderan tersebut itu resiko penipuannya itu besar. Nah, seperti apa jenis orderannya? Langsung kita buka aja aplikasi text drivernya. Nah, nanti di sini kita akan melihat ya rambu-rambu yang telah diberikan dari pihak aplikator Maksim ya. Nah, di sini kita langsung aja buka di bagian obrolan. Dan kita buka di bagian pengumuman, lalu kita buka di waspada penipuan ya. Nah, di sini ada keterangan dari pihak aplikator Maksim bahwasanya jika pelanggan meminta Anda untuk melakukan transfer online atau mendanai ulang akun melalui Diamond Mobile Legend, Tokopedia, Lazada, pulsa atau sejenisnya, kami harap Anda akan dengan sopan menolak permintaan tersebut karena ini adalah salah satu bentuk penipuan. Nah, jadi di sini dari Maksim sudah menyarankan untuk menolak jenis orderan yang dia itu meminta untuk dibelikan pulsa atau akun ya, diisi akun Diamond Mobile Legend, Tokopedia dan lain sejenisnya. Itu dari Maksim menganjurkan untuk menolaknya. Nah, di sini Maksim sendiri tidak mengemban tanggung jawab apapun atas kerugian yang timbul dari pihak mitra. Oleh sebab itu kami meminta Anda untuk amat berhati-hati terkait order food and shop. Nah, memang biasanya ini terjadi di food and shop teman-teman. Lalu para penipu bisa aja menuliskan pesan melalui SMS atau WhatsApp menghubungi Anda dan mengatakan bahwa mereka adalah pegawai kami. Berhati-hatilah, para pegawai kami tidak akan pernah meminta Anda untuk mentransfer dana, mendiktikan kode, memasukkan kombinasi apapun, atau meminta Anda memberikan data pribadi melalui telepon. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini perlu diwaspadai. Nah, sekarang kita akan coba cek ya di orderan-orderan yang sudah ada. Di bagian order kita akan buka ya. Di sini ada orderan paling dekat. Kita akan memastikan adakah orderan yang mengindikasikan itu penipuan ya. Kita akan buka yang pertama di Genesia Operation, Zainal Abidin Bakar Alam. Kita akan lihat ini lokasi di depan Indomaret samping GU, beli dimsum Aera isi sosis yang ukuran S. Kalau ini insya Allah ini masih ya aman lah. Terus McDonald kita akan buka, beli kentang ukuran jumbonya 2, minuman Milo tanpa es 3, ini juga insya Allah masih aman. Ini yang Alfamart kita buka, rokok LA Bold isi 20 batang, ini juga insya Allah aman lah ya. Yang jelas kalau ada orderan-orderan, ini ada orderan yang lain kebuka ya. Bakso aci paket lapar 1 tambah tulang, nah ini insya Allah aman. Natar makanan aman. Kimaja kebab jumbo, ini orderannya rata-rata aman semua. Cuma nanti ini juga aman ya. Kosmaria beli mie ayam di bakso Bulungan Korpri, ini juga aman. Nah, untuk sementara ini sih belum ya, belum menemui. Tapi yang jelas buat teman-teman semua, nanti ketika teman-teman itu menemui orderan demikian ya, harap ditolak saja gitu ya, karena dari pihak Maksim sendiri sudah memberikan rambu-rambunya. Nah, mungkin itu aja teman-teman review kita pada hari ini tentang penipuan di orderan Maksim. Semoga bisa bermanfaat dan menjadikan kita lebih hati-hati lagi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.